gak sia-sia. 14 emas dari silat Indonesia. Makin hari pencak silat makin dikenal dunia. Kini saatnya bukti kalau kita juga bisa. Dari olahraga sampai film komedi laga, bahkan sampai Hollywood pencak silat kita yang bawa. Bahkan dua kubu berpelukan, siapa sangka. Walau oposisi tapi tetap bangga untuk bangsa. Seni bela diri biasanya untuk bertarung, tapi yang satu ini bikin kita semua bergabung. Lestarikan pencak silat, jangan tanggung-tanggung. Bawa dari lapangan sampai ke atas panggung. Mending dipatok bangau daripada dipatok medal. Saat ini silat Indonesia bukan silat yang biasa. Mending dipatok bangau daripada dipatok medok. Saat ini silat Indonesia bukan silat yang biasa. This is Sparta! Da 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 da. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg! Snoop Dogg! Da 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 da. You know I'm hopping with the D-R-E. Dengan jurus Shinto Gendeng, membuka jendela memanah rembulan, mari membuka jendela hati seluas-luasnya, seraya melesatkan panah cinta sepenuh jiwa dan raga, hanya pada Dia yang esa dan kuasa di atas sana. Begitulah silat, dengan filosofi menjaga keseimbangan hubungan dengan ilahi dan dengan sesama, sebagai rahmat bagi semesta. 212 Wiro Sableng, satu bermakna hanya satu yang esa dan kuasa, ilahi. Dua, pertanda setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan. Dalam makna lebih luas, manusia tak bisa hidup sendiri. Harus bersama, tak boleh putus tali silaturahim. Dan 212, jika dijumlah jadi 5. Simbol 5 kali sehari sembahyang, menghadap kepadanya sujud simpuh, memujinya. Dan 5 juga simbol asas kita dalam berbangsa dan bernegara, Pancasila. Itu pun terwujud saat satu pesilat kita meraih emas, langitkan merah putih di puncak tertinggi, dan angkasa dipenuhi senandung Indonesia Raya. Hanif berlari sendiri, satu, lalu memeluk 2 pemimpin bangsa, negarawan, Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan berselimutkan bendera 2 warna, merah, putih. Begitulah seni budaya bangsa, pencak silat. Ia tak ajarkan kepandaian bersilat lidah dan pokrol bambu. Ia ajarkan satu hal, jangan pernah putuskan tali silaturahim, meski kita beda. Bukankah negeri ini berbineka tunggal ika, dan tidak bineka bukan Indonesia. Lewat silat, silaturahmi mari terus, rekatkan, rekatkan, rekatkan. Kebinekaan negeri ini satu, dan satukan. Jangan pernah coba-coba meretakkannya, atau kalian akan berhadapan dengan para pesilat merah putih yang di dalam dadanya tertanam dalam Garuda Pancasila. Dengan itu, bukan silat biasa berakhir, tapi jadikan momentum ini untuk terus membangkitkan pencak silat di Indonesia. Dan sebelum Headline News pukul 21, kita saksikan para pesilat nasional kita.